PMB Investment Berhad menyasarkan untuk meraih sehingga RM50 juta dalam tempoh setahun bagi dana terbarunya PMB Syariah Global Equity Fund. Ketua Pegawai Eksekutifnya Mahdi Ibrahim berkata, yakin jumlah tersebut mampu dicapai berdasarkan sambutan diterima daripada pelabur selain kelebihan ditawarkan dana berkenaan. Setakat ini, dana tersebut berjaya mengumpulkan dana berjumlah RM5 juta. Respon untuk fund ini adalah sangat-sangat menggalakkan. Pada hujung tahun kita sasaran untuk hujung tahun 2021 saja adalah antara 10 dengan 15 juta dan untuk satu tahun tempoh satu tahun pelancaran kami anggarkan fund size bernilai mungkin 25 sehingga 50 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran dana tersebut secara banyak.